Jadwal pertandingan Timnas Indonesia 23 versus Irak perebutan gelar juara ketiga Piala Asia 23 2024. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Perjuangan Timnas Indonesia 23 menciptakan sejarah di Piala Asia 23 2024 belum sepenuhnya berhenti. Meski sudah kalah di semifinal Piala Asia 23 2024, tim Garuda Muda masih punya satu jalan menuju Olimpiade 2024 di Paris. Timnas Indonesia 23 kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia 23 2024 yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Kekalahan itu memang memupus harapan untuk bisa meraih gelar juara di edisi pertama keikutsertaan tim Garuda Muda di Piala Asia 23 2024. Namun mimpi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk tampil di Olimpiade 2024 belum berakhir. Menuju Olimpiade Paris 2024, akan ada 3 tim yang lolos mewakili Asia, yaitu juara, runner-up, dan tim peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 23 2024. Sementara itu juga masih ada satu slot tiket Olimpiade 2024 yang diperebutkan oleh tim Asia dan Afrika dalam laga playoff interkontinental. Jadi meski kalah di laga semifinal, Timnas Indonesia 23 masih berpeluang menuju Olimpiade 2024. Kebetulan tim Garuda Muda menghadapi Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia 23 2024 yang akan digelar pada Kamis 2 Mei 2024. Irak menjadi lawan Timnas Indonesia 23 dalam laga tersebut karena tim asal Asia Barat itu juga kalah 0-2 saat melawan Jepang di laga semifinal. Jadi jangan lewatkan keseruan perebutan peringkat ketiga Piala Asia 23 2024 antara Timnas Indonesia 23 melawan Irak yang tidak akan kalah sengit dari laga final. Dan berikut ini adalah jadwal pertandingan Timnas Indonesia 23 versus Irak perebutan gelar juara ketiga Piala Asia 23 2024. Irak U23 versus Timnas Indonesia, live dari Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024, kick off pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa saksikan, nonton, dan doakan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Selamat menyaksikan dan salam olahraga.